Halaman 6 masuk ke halaman 7. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'atna bil baqari yatribu nabihan nasa wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna kasni matil buhtil ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan orang ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya, yaitu kaum atau orang-orang yang memegang cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang lain, dan orang perempuan yang berpakaian tetapi seperti telanjang, berlenggak-lenggok kepalanya bagaikan punuk unta yang miring. Maka mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu sudah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian, yakni jarak yang sangat jauh. Mohon penjelasannya pada kata kaum yang memegang cambuk bagaikan ekor sapi. Itu sudah jelas dengan perso ekor sapi. Kan kayak pecut itu. Artinya orang yang suka gebuki orang lain. Jadi dia suka memukuli orang lain. Memang dalam hadis itu disebutkan dia memegang cambuk seperti pecut itu loh. Pecut seperti ekor sapi kalau kita lihat, yang biasa orang kalau anu untuk mukuli apa itu kuda ya. Artinya tidak harus pecut itu, ibrah yang bisa diambil. Tidak harus wujudnya pecut, harus seperti ekor sapi, harus seperti itu, tidak. Ibrah yang bisa diambil, orang yang sukanya menyakiti orang lain, memukuli dan lain sebagainya, itu termasuk sinfun min ahlinar, satu golongan calon penghuni neraka. Ini orang yang suka mendolimi orang lain, itu ibrah yang bisa kita ambil. Orang yang suka menyakiti orang lain, itu termasuk diancam dalam hadis ini sinfun min ahlinar, satu golongan calon penghuni neraka yang pernah, yang belum pernah Rasul lihat sebelumnya. Kok ada orang menyakiti orang lain? Makanya apalagi menyakitinya dengan pukulan, suka memukul. Mukulnya dengan alat. Dengan alat ya bisa pecut, ya bisa pentung, ya bisa kayu. Maka itu termasuk sinfun min ahlinar, satu golongan penghuni neraka. Maka Bapak Ibu jangan suka mendolimi orang lain, jangan suka menyakiti orang lain, karena berat resikonya di hadapan Allah. Dikatakan termasuk ahli neraka. Ya, ada lagi.